titik idam. Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim lamaran. Sekarang cari kerja sulit mas. Yang sabar ya mas, tetap semangat. Oke, sudah ya mas. Ya. Foto baru tuh. Titik idam. Terima kasih mas. Titik idam. Titik idam. Maksimu, mesinnya berusaha sukses. Halo, 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 halo Maksimdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara Halo Maksimdo bersama saya Anto dari toko mesin Maksimdo tentunya. Nah, pemirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha ataupun bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maksimdo. Karena toko mesin Maksimdo banyak sekali menyediakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda. Dari mulai mesin pengolahan makanan, mesin pengolahan hasil pertanian maupun mesin untuk pengemasan, semua sudah lengkap banget ada di toko mesin Maksimdo. Untuk info lebih lanjut, pemirsa bisa langsung aja buka website kami di www.maksimdo.com untuk melihat macam-macam alat ataupun mesin unggulan ya, dari mulai harga, spesifikasi sampai promo-promo menarik yang menanti Anda nih pemirsa ya. Oke, langsung aja nih, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar jajanan modern. Nah, karena berkembangnya jenis-jenis jajanan atau makanan yang memang ada pada hari ini ya, pada saat ini maksudnya ya, itu banyak sekali pemirsa, banyak sekali untuk varian-variannya ya, dari mulai minuman, makanan itu timbul varian-varian baru. Nah, Maksimdo memberikan solusi bagi pemirsa yang memang ingin membuka usaha ya, dengan mengadakan mesin-mesin yang ada di Maksimdo untuk dipakai untuk di usaha Anda nih ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk jajanan modernnya yaitu sosis telur ataupun sostel. Bisa juga ada juga yang menyebutnya egg roll nih pemirsa. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tipe egg roll atau mesin egg roll yang paling terbaru ya. Di episode-episode Halo Maksimdo sebelumnya juga saya sudah memberikan informasi seputar alat-alat egg roll ya. Tapi yang sekarang ini untuk alat atau mesin egg roll yang paling terbaru ya. Nggak hanya untuk membuat egg roll, untuk satu alat ini ya, bisa juga digunakan untuk menggoreng ataupun memasak ya. Karena untuk egg roll ini ya sangat mudah sekali dimodifikasi atau diberikan varian-varian lain ya, sehingga menjadi lebih menarik ya. Ini dia nih pemirsa ya. Nah, kali ini saya akan memberikan atau memperkenalkan egg roll atau alat egg roll yang paling terbaru nih pemirsa ya. Nah, kita buka terlebih dahulu. Di sini ada alatnya atau mesinnya ya. Nah, sebelum dibuka kita copot-copot dulu nih barang yang memang terbuat dari kaca ya. Wah, ini dia pemirsa ya. Kok egg roll ada tutup terbuat dari kacanya nih. Nah, nanti saya akan bongkar tuntas ya. Nah, ini kita copot dulu ya. Atau kita amankan dulu. Nah, untuk cara ini ya. Kita balik seperti ini pemirsa. Ups. Wah, ini kalau diangkat sendirian susah nih pemirsa, jadi harus dibalik seperti ini. Nah, wah, ini ada
regulator ya. Nah, ini kita balik terlebih dahulu. Wah, ini ada aksesorisnya juga nih pemirsa. Nah, oke. Oke, kita balik ya. Nah, ini dia nih unitnya nih pemirsa ya. Nah, ini adalah Ekrol tipe ERG 789. Ada yang ketinggalan gak nih? Oke, kosong ya. Oke, kosong. Nah, ini varian jenis alat Ekrol yang paling terbaru ya, khususnya di toko mesin Maxindo ya. Nah, pemirsa bisa lihat ya. Mungkin pemirsa ada yang juga memiliki atau sudah memiliki dari Ekrol yang sebelumnya ya, atau jenis yang lain ya, atau jenis sebelumnya ya. Kali ini enggak hanya memasak Ekrol saja, tapinya alat ini juga dilengkapi dengan bowl atau panci. Jadi sehingga untuk memasak Ekrol juga dapat dibarengi dengan menggoreng ataupun memasak nih. Dan untuk kapasitas pancinya, saya buka ya. Kapasitas pancinya ini bisa memuat sampai 4 liter kurang lebih ya. Nah, ini dia nih. Jadi nggak hanya untuk membuat Ekrol, alat ini yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini juga dia dapat digunakan untuk menggoreng ataupun memasak ya. Ataupun jika ya pemirsa memiliki ide-ide kreatif untuk memodifikasi jajanan jenis Ekrol, pemirsa juga bisa memberinya Ekrol kuah ya. Jadi sampingnya pemirsa bisa membuat kuah ya, membuat kuah. Jadi nggak hanya cilok kuah ataupun bakso tahu kuah ya, Ekrol pun pemirsa bisa berikan kuah ya. Jadi pemirsa bisa memberinya kuah setiap ada yang membeli Ekrol. Jadi sampingnya kuah, sampingnya Ekrolnya. Jadi pemirsa bisa memberikan kuah di penyajian Ekrolnya kan, keren banget ya pemirsa ya. Jadi nggak hanya dimakan menggunakan saus atau mayones ya. Ekrol juga bisa disajikan dengan kuah. Wah, ini dia nih pemirsa ya. Varian baru di salah satu jenis jajanan modern yaitu Ekrol kuah. Keren banget nih pemirsa ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya akan menginfokan kepada Anda jika pemirsa membeli alat ini yaitu alat Ekrol tipe MKS ERG 789, apa aja sih yang didapat ya. Nah, yang pertama tentunya di sini Maxindo menyediakan dari mulai regulatornya ya. Di sini ada regulator ya, ada regulatornya, lalu ada selang gasnya. Nah, di sini ada selang gas ya. Lalu ada tusuk Ekrolnya, nanti pemirsa bisa gunakan. Ini ada tusuk Ekrolnya. Ada dua buah spons ya, yang fungsinya apabila ada salah satu teflon atau lubang yang tidak terpakai, ketika Anda sedang proses memasak, Anda bisa memberikannya air sebanyak 30% dari total
volume teflon ataupun selongsongnya ya. Nah, pemirsa bisa mengambilnya dengan spons ini ketika lubangnya ingin digunakan kembali atau ada customer yang ingin beli ya. Nah, bisa menggunakan spons ini. Lalu ada kuas. Nah, ini ada kuas silikon yang memang fungsinya itu untuk mengoleskan bumbu ke egg roll jika dibutuhkan ya. Lalu ada sikat ya, yang fungsinya itu untuk membersihkan lubang egg roll ketika setelah proses pemasakan selesai atau membersihkannya ya setelah penggunaan ya. Nah, ini fungsinya untuk mengambil egg roll atau sisa-sisa egg roll yang menempel pada dinding ya. Ya. Biasanya egg roll-nya setelah penggunaan dia ada sisa-sisa egg roll atau potekan-potekan egg roll yang ada di dinding teflon ya, yang tersisa, pemirsa bisa membersihkannya atau mengambilkannya menggunakan ini pemirsa ya. Ataupun egg roll yang menyangkut bisa juga nih ya mengambilnya dengan alat ini ya. Nah, itu dia nih untuk aksesorisnya. Nah, untuk unitnya ya MKS 789 ya. Ini yang tentunya yang paling terbaru ya pemirsa ya. Nah, untuk alat ini dilengkapi dengan 4 buah lubang untuk membuat egg roll ya. Jadi lubangnya 4 ya. Lubangnya 4 piece ya. Ada 4 lubang dan dilengkapi juga dengan panci atau bowl yang berfungsi untuk menggoreng ataupun memasak ya. Dan untuk volumenya itu kurang lebih 4 liter pemirsa. Bisa muat banyak nih pemirsa ya. Nah, jika pemirsa ingin mengolah egg roll ataupun membuat kreasi baru pada egg roll, pemirsa bisa memberinya kuah dengan memasak kuah di sebelah lubang egg rollnya ya. Ataupun jika pemirsa ingin menggoreng hasil egg roll ya, misalkan pemirsa ingin membuat egg roll tepung ya, egg roll tepung lalu digoreng juga bisa menggunakan panci ini nih pemirsa ya. Tapi kali ini kita akan coba membuat egg roll kuah nih ya, menggunakan alat ini, yaitu alat Sostel tipe MKS ERG 789 dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, untuk bagian bodinya ini terbuat dari bahan stainless yang berkualitas, sehingga alat ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan ya, dan tentunya karena bahannya stainless dia tidak mudah karat nih pemirsa ya. Nah, untuk bagian sampingnya di sini ada knob yang fungsinya itu untuk menyalakan api ya pada kompor teflon atau selongsong egg roll ya. Nah, di sampingnya nih pemirsa ada knob lagi nih pemirsa. Nah, ini dia nih pemirsa nih. Jadi knobnya itu ada dua ya, yang berarti alat ini memiliki dua burner ya. Jadi kalau misalkan pemirsa ingin memasak kuah ataupun menggoreng ya, nah pemirsa bisa menyalakan knob yang ada di atau yang ada di dekat bowlnya atau pancinya nih pemirsa ya. Nah, jadi keren banget kan. Jadi satu alat mempunyai dua fungsi, membuat egg roll ataupun bisa juga menggoreng ataupun memasak ya pemirsa ya. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi sangat bagus banget nih pemirsa untuk Anda miliki ya. Jadi bagi Anda yang ingin membuka usaha khususnya sosis telur, tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini dengan cara menelpon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia, khususnya cabang toko mesin Maxindo ya pemirsa ya. Nah, oke. Kita break dulu sebentar ya pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo tentunya. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Peluang bisnis baru yang menjanjikan, bisnis burger telur dengan mesin tipe gas BURG9 Maxindo. Anda dapat mengejar peluang kesuksesan bisnis burger telur ini dengan spesifikasi mesin terdiri dari 9 pan, sehingga dapat memasak lebih banyak burger telur secara cepat. Pan dari bahan teflon anti lengket menjadikan hasil lebih maksimal. Full stainless steel, awet dan higienis. Dilengkapi dengan fitur thermostat pengatur panas. Protection tube membuat lebih aman digunakan. Dapat juga digunakan untuk membuat aneka panganan lainnya seperti kue lumpur dan kue-kue tradisional lainnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudahan mengolah telur menjadi hidangan istimewa dengan Egg Snack Maker. Selain telur, Anda juga dapat membuat bahan seperti campuran daging, tepung, sayuran, buah, seafood, dan bahan lainnya. Raih keceriaan dan kebahagiaan keluarga Anda dengan alat ini. Dengan desain yang elegan, Egg Snack Maker memproses dengan cara menggoreng dan memanggang, sehingga lebih praktis untuk kebutuhan dapur Anda. Memasak menyenangkan, hasilnya pun lezat disukai anak-anak dan keluarga Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mudah bikin masakan berbahan daging? Mau bikin bakso dan sosis sendiri di rumah? Gunakan mesin penggiling daging Ardin. Menggiling daging menjadi mudah dengan mesin penggiling daging Ardin. Anda bisa memasak sendiri aneka bakso, sosis, dan makanan lain berbahan daging. Pilihan pas untuk keluarga modern. Terbuat dari bahan berkualitas, mesin menjadi awet dan higienis. Dengan desain minimalis dan elegan, menggiling daging terasa lebih mudah, praktis, menyenangkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Zaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo, 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 monggo. Halo, 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 Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan untuk alat yang sedang kita tampilkan ya pada kesempatan kali ini, yaitu alat sosis telur tipe MKS ERG 789 ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasang selang ya ke alat ini pemirsa ya. Jadi untuk langkah awal yang pastinya alat ini harus terhubung dengan gas LPG nih pemirsa ya. Oke, langsung aja nih untuk menghemat waktu ya. Nah, untuk cara pemasangan selang ke gas itu gampang banget ya. Yang pertama kita harus memasang untuk regulatornya terlebih dahulu. Untuk cara pemasangan regulator juga sangat mudah ya. Nah, regulatornya juga dibekali dengan dua buah klem ya. Nah, jadi
kita masukkan terlebih dahulu ke selang untuk klaimnya, dan kita bisa pasang ke regulatornya. Nah, seperti ini. Jika sudah terpasang seperti ini, pemirsa, pemirsa bisa mengencangkan untuk klaimnya, ya. Fungsi klaim ini untuk mengikat, ya, dari regulator ke gas, ya, agar tidak bocor, ya. Oke, jika sudah kencang, ya, untuk cara pengencangannya gampang banget, pemirsa tinggal mengencangkan dengan obeng plus saja, ya. Lalu kita pasang ke mesinnya atau alat ekrolnya. Nah, di sini ada pipa penghubung, ya. Pemirsa bisa langsung masukkan saja. Nah, seperti ini, ya. Oke. Lalu dikencangkan, ya. Nah, pastikan sudah kencang, ya, pemirsa, ya. Nah, setelah itu kita bisa pasang langsung ke tabung gas, ya. Nah, setelah itu kita pasang ke tabung gas, kita hubungkan. Anda bisa menggunakan gas 3 kilo, ya. Oke, setelah dipasang ke tabung gas, kita bisa langsung menyalakan untuk bowl-nya maupun untuk ekrol maker-nya, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba menyalakan untuk burner khusus bowl-nya terlebih dahulu, ya. Nah, ini sudah nyala, ya. Oke, pemirsa bisa lihat, ya. Nah, dan kali ini juga saya akan memasak kuah, ya. Nah, memasak kuah sekaligus saya akan memberikannya bakso ikan, ya. Nah, oke, yang pertama kita bisa menuangkan untuk airnya terlebih dahulu, ya. Nah, kita tuangkan airnya terlebih dahulu. Oke. Ya, cukup. Nah, kita tunggu sampai airnya matang, ya. Nah, sampai airnya matang. Nah, pemirsa, sambil menunggu, pemirsa bisa lihat untuk bagian bawahnya itu bentuk apinya itu sangat bagus, pemirsa, karena memang dia untuk pressure-nya juga dia menyembur ke atas, pemirsa, untuk apinya tuh, sehingga untuk tingkat kematangannya juga lebih maksimal, ya, lebih cepat, ya. Nah, sambil menunggu matang, ya, kita bisa masukkan bumbu nih, pemirsa, ya. Nah, bumbunya terlebih dahulu kita masukkan nih. Nah, di sini kita akan membuat kuah bakso ikan nih yang nanti kita akan padukan dengan ekrol sehingga akan menjadi jajanan modern yang sangat menarik nih, pemirsa, nih, ya. Nah, karena memang pada saat ini makanan pedas sangat diminati. Nah, ini bisa dibuat juga kuah bakso ikan pedas, ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan bakso ikannya, ya. Nah, setelah dimasukkan bakso ikannya, kita bisa memberinya daun bawang nih, pemirsa, nih. Nah, pemirsa bisa lihat. Nah, ini sudah mulai mendidih nih. Jadi sangat super cepat banget nih, pemirsa, ini dengan menggunakan alat pembuat ekrol atau ekrol maker, ya, dengan dipadukan dengan fryer untuk menggoreng bisa atau memasak bisa, ya. Jadi nggak hanya untuk membuat ekrol, tapi alat ini juga bisa untuk menggoreng atau memasak, ya, dengan kapasitas pancinya itu mencapai
4 liter ya, kurang lebih ya. Dan dilengkapi juga dengan tutup kaca ya, sehingga membuat tampilan lebih elegan dan mantap nih pemirsa ya. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah mulai mendidih nih. Oh ya, sudah mulai mendidih. Jadi saya sudah memasukkan bakso ikannya juga ya. Lalu ada bumbu dan ada sayuran ya. Nah, kita tutup dulu sampai dia nanti matang ya, mendidih ya. Nah, oke. Nah, sambil menunggu matang ya, saya akan menginformasikan kepada Anda, setiap pembelian alat ini pemirsa akan mendapatkan 1 tahun garansi servis di luar spare part. Dan tentunya pembelian pada hari ini juga kami akan memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan. Jadi jangan sampai kelewatan nih ya untuk pembelian alat ekrol ini pemirsa ya. Jadi langsung aja ya pesan sekarang juga dengan cara menelpon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Ada di mana aja nih kalau toko mesin Maxindo? Kita tersedia di Pulau Sumatera, tepatnya di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Untuk di Jabodetabek, kita ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di Jawa Barat, tepatnya kita ada di Bandung. Untuk di Jawa Tengah, kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur, kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar. Untuk di Pulau Bali, kita ada di Kota Denpasar. Untuk di Kalimantan, kita ada di Banjarmasin. Untuk di Sulawesi, kita ada di Makassar. Dan untuk di NTB, kita ada di Mataram. Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda ya untuk membuka usaha nih ya, dengan memiliki alat-alat atau mesin-mesin Maxindo. Pemirsa bisa membuka usaha nih pemirsa ya, dengan usaha makanan ataupun usaha pertanian maupun usaha pengemasan nih pemirsa ya. Untuk alat dan mesinnya sudah ada semua di toko mesin Maxindo ya. Jadi nggak perlu cari ke toko lain nih pemirsa. Jadi langsung aja nih ya ke toko mesin Maxindo nih pemirsa ya. Nah, sambil menunggu kuahnya matang ya, kita break dulu sebentar. Tapi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan mas. Silakan mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ambil peluang bisnis jajanan populer sosis telur atau egg roll yang prospek dan menguntungkan bersama toko mesin Maxindo, top quality brand, mesin sosis telur tipe Grillo 400 Maxindo. Kini Anda dapat membuat aneka jajanan sosis telur beraneka topping dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, desain mesin yang elegan dan menarik, dengan fitur 4 buah tabung untuk memasak dari bahan teflon yang anti lengket. Sosis telur yang sudah matang akan secara otomatis naik ke permukaan, sehingga mencegah gosong atau overcook. Masing-masing tabung masak dilengkapi dengan knob pada bagian bawah yang mudah dibuka, sehingga lebih mudah untuk dibersihkan setelah digunakan. Fitur waterproof panel untuk melindungi saklar dari air, dilengkapi dengan insulasi anti panas sehingga lebih aman ketika digunakan. Sangat mudah untuk dioperasikan, konsumsi listrik yang hemat, cocok untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha skala kecil. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com.
Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X Snack Maker tipe ARD505 Ardin, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knob yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Halo, 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 halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk cara memasak egg roll ya menggunakan alat atau mesin egg roll tipe MKS ERG789 dari toko mesin Maxindo. Nah, untuk langkah awalnya kita harus nyalakan terlebih dahulu pemirsa untuk apinya ya. Setelahnya seperti ini, kita akan tunggu beberapa saat ya sampai teflonnya nanti panas ya. Dan untuk yang di bagian sebelahnya ini sudah matang ya, sudah matang, dan ini kita bisa kecilkan ya pemirsa ya. Kita bisa kecilkan ya agar tidak terlalu besar. Nah, pemirsa bisa lihat ya. Wah, ini dia nih pemirsa ya. Untuk bakso yang tadi sudah saya masak ya, menggunakan alat ini, yaitu alat sosis telur ya tipe MKS ERG789 dari toko mesin Maxindo. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Untuk mendidihnya luar biasa ya, karena memang dibekali dengan burner atau kompor yang apinya itu ya, untuk pressure-nya itu dia menyembur ya, jadinya masakan lebih cepat matang nih ya pemirsa ya. Nah, pemirsa bisa lihat. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Nah, jadi nggak hanya untuk membuat egg roll, alat ini juga bisa untuk menggoreng ataupun memasak ya. Nah, jadi sangat multifungsi nih pemirsa ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat egg roll nih ya. Nah, kita akan coba membuat egg roll. Nah, tadi sebelumnya kita sudah nyalakan, dan selanjutnya kita bisa menuangkan untuk minyaknya ya ke seluruh lubang yang sudah tersedia ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat untuk bagian bawahnya dia dilengkapi dengan dua buah kompor atau burner, sehingga alat ini mampu ya merebus, menggoreng sekaligus membuat egg roll ya pemirsa ya. Nah, ini kita masukkan untuk telurnya. Nah, telur kita masukkan. Lalu kita bisa menambahkan sayuran juga. Oke. Nah, kita masukkan sayuran.
Lalu masukkan si sosisnya. Oke. Keren ya pemirsa ya. Jadi dalam satu kali proses masak dia bisa melakukan menggoreng sekaligus membuat egg roll ya. Bisa goreng, bisa merebus ya. Sip ya, kita tinggal tunggu sampai egg rollnya matang nih pemirsa ya. Nah, sampai egg rollnya matang dan nanti kita bisa sajikan bersama bakso ikan ya, plus kuah nih ya. Nah, mantap sekali nih pemirsa ya. Kita tunggu sampai benar-benar naik ya. Nah, untuk menandakan matang atau tidaknya ya, ataupun menandakan matang ya, menandakan matang untuk egg rollnya ya, dia bisa naik secara otomatis ya, yang menandakan egg rollnya sudah siap untuk disajikan ya pemirsa ya. Dan sekali lagi untuk tipe ini, yaitu tipe MKS RG789, ini adalah jenis alat atau mesin egg roll yang paling terbaru nih pemirsa ya, yang ada di toko mesin Maxindo. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan juga untuk segera mendapatkan alat ini, yaitu alat sosis telur ya, tipe MKS RG789. Karena alat ini dapat membuat egg roll ya, atau masak egg roll, alat ini juga di sampingnya dilengkapi dengan bowl atau panci yang memang dikhususkan untuk menggoreng, memasak ya, ataupun membuat aneka olahan yang lainnya nih pemirsa ya. Jadi sangat bagus sekali untuk Anda gunakan di usaha Anda nih pemirsa ya. Nah, ini kita tunggu sampai dia benar-benar matang ya pemirsa ya. Nah, dia kalau sudah matang nanti dia akan naik ya pemirsa ya. Nah, kalau dirasa kurang untuk minyaknya, pemirsa bisa tambahkan nih pemirsa ke setiap lubang yang ada nih ya. Nah, bisa ditambahkan sedikit ya, karena ini saya gunakan masih sangat baru ya. Jadi untuk minyaknya kita bisa tambahkan sedikit agar dia lebih licin ya pemirsa ya. Oke. Nah, ini kita tunggu ya sampai beberapa saat lagi ya. Nah, jangan lupa nih pemirsa, Maxindo juga menyediakan untuk paket-paket mesin usaha nih ya, ataupun paket-paket usaha khususnya ya. Nah, dinamakan paket Boom Business Opportunity Maxindo. Nah, jadi bagi pemirsa yang kebingungan ya, ingin membuka usaha, lalu masih bingung mencari dari mulai perlengkapannya nih ya. Nah, jangan khawatir pemirsa, Maxindo menyediakan paket Boom Business Opportunity Maxindo, yang dimana ketika Anda mendapatkan atau membeli paket Boom, pemirsa akan mendapatkan dari mulai meja bootnya, mesinnya sesuai dengan paket yang Anda pilih, lalu aksesoris-aksesoris tambahan pelengkap usaha Anda. Nah, ada apa aja nih untuk paket Boom itu sendiri? Nah, di paket Boom ada banyak sekali pilihan-pilihan nih pemirsa. Dari mulai paket Boom takoyaki ya, paket Boom sosis telur, paket Boom sosis bakar ya, ataupun paket Boom es kepal. Pokoknya ada banyak sekali pemirsa variannya ya. Untuk info lebih lanjut apa aja sih yang tersedia untuk paket-paket Boom ya, pemirsa bisa langsung buka aja di website kami di www.pengusahasukses.com. Di sana ada banyak sekali informasi-informasi seputar paket Boom Business Opportunity Maxindo. Nah, Maxindo juga menyediakan training usaha, yaitu Maxindo Academy nih pemirsa, yang dimana Maxindo Academy akan memberikan pelajaran atau info-info menarik seputar usaha nih pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin membuka usaha tapi masih kebingungan nih untuk cara membuat aneka olahan yang akan Anda jual, langsung aja ikut di Maxindo Academy, karena di sana akan diajarkan dari mulai cara pengolahan makanan ya, cara pemilihan bahan yang tepat, sampai trik-trik yang memang membuat olahan Anda menjadi mantap dan sukses nih pemirsa ya. Nah, oke. Kita tunggu lagi ya. Sedikit lagi ya, dia akan mulai matang nih pemirsa ya. Nah, nih pemirsa ya.
untuk tanda jika egg rollnya sudah matang, dia akan naik dengan sendirinya nih pemirsa ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi tinggal kita angkat saja ya, dan bisa dipindahkan ke piring saji ya. Nah ini dia nih pemirsa ya. Jadi bagi yang suka pedas, pemirsa bisa menambahkan juga seperti cabai ya untuk di egg rollnya ya. Jadi sebelum masuk sosis, pemirsa bisa menambahkan cabai terlebih dahulu ya. Nah itu tergantung dengan selera pemirsa di rumah. Nah kita akan menunggu lagi nih pemirsa ini sampai si sosisnya matang kembali nih pemirsa ya. Oke pemirsa, nah ini sudah naik lagi ya. Menandakan sosis telurnya sudah matang ya. Oke kita pindahkan. Oh naik lagi nih pemirsa nih ya. Oke. Nah kita tinggal tunggu satu lagi nih pemirsa ya. Nah sampai dia naik, jadi menandakan sosis atau sosis telur sudah matang. Nah ini pemirsa, satu lagi ya sudah naik untuk egg roll yang berikutnya. Kita tinggal angkat saja. Wah hasilnya sangat rapi ya, sangat sempurna pemirsa bisa lihat. Nah, kita taruh ke piring saji. Nah yang berikutnya ya, yang berikutnya kita bisa ambil untuk kuahnya nih pemirsa nih, kuah yang tadi sudah kita buat ya. Nah ini wah aromanya luar biasa pemirsa ya. Nah di sini saya ada bakso ikan plus kuah ya. Nah, ini pemirsa bisa taruh di mangkuk ya. Nah ini sangat cocok sekali disajikan dengan egg roll nih pemirsa ya. Nah ini kreasi baru ya. Nah jadi bisa seperti ini ya, bisa diseruput ya untuk kuahnya dan di sekaligus makan egg rollnya nih pemirsa ya. Nah ini nih pemirsa ya. Nah ini untuk menu yang hari ini kita coba buat menggunakan alat sosis telur tipe MKS ERG789 dari toko mesin Maxindo. Oke gimana, keren bukan ya? Sangat mudah, sangat top banget ya. Dengan menggunakan alat ini Anda bisa memasak ya, sekaligus membuat egg roll ya, dalam satu kali proses. Wah mantep banget ya pemirsa ya. Gimana, sangat mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi, segera dapatkan alat ini segera ya, dengan cara menelpon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung ke cabang-cabang Maxindo yang sudah ada ya, atau tersebar di kota-kota besar di Indonesia ya pemirsa ya. Dan dapatkan juga ya garansi 1 tahun servis di luar spare part, dan dapatkan juga diskonnya sebanyak 5% selama 2 hari ke depan jika pemirsa memesan untuk alat ini sekarang juga ya. Oke pemirsa, saya Anto dari toko mesin Maxindo ya, beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo mesinnya meng... Salam pak. Enggak dari ulang ada? Hah? Enggak dari ulang, hasil dari kita ya. Oke pemirsa, hasil dari alat sosis telur tipe MKS ERG789 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi saksikan terus Halo Maxindo setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV. Oke, saya Anto berserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo mesinnya pengusaha sukses.